Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato Sri Haji Mukhlisun Mahathir, Menteri Besar Kedah Darul Aman untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Karnival Jubli Emas 2015 Sekolah Menengah Kebangsaan Pokok Senai. Majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Kedah Aman Makmur dan salam Kedah serata-rata. Yang bahagia Datin Haji Azriah binti Hassan, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, Yang Berusaha Encik Nurizan bin Ghazali, Pegawai Daerah Pokok Sena, Yang Berusaha Tuan Syekh Amar, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kota Star, mewakili Tuan Pegawai Pendidikan Daerah, Yang Berusaha Encik Mahathir bin Ismail, Ketua Sekolah Menengah Kebangsaan Pokok Sena, Yang Berusaha Encik Yusof bin Ishak, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Pokok Sena, dan Yang Bahagia Datuk Abdul Ghani Ahmad, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah, Pengetua-Pengetua dan Guru-Guru Besar, Pemimpin-Pemimpin Masyarakat, Yang saya hormati Guru-Guru, para ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya para pelajar yang saya sayangi dan hormati sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan setinggi-tinggi puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini atau tengah hari ini, saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di dalam satu majlis yang sungguh bermakna, iaitu Majlis Karnival Jubli Emas 2015 Sekolah Menengah Kebangsaan Pokok Sena. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga sekolah di atas kesudian untuk menjemput saya merasmikan majlis ini. Majlis pada hari ini merupakan satu manifestasi kesepaduan akrab yang terjalin antara guru, pelajar dan ibu bapa demi merealisasikan aspirasi dan impian para pelajar untuk mencipta kecemerlangan. Majlis ini juga suatu simbolik kejayaan semua pihak, iaitu individu atau pihak-pihak terlibat secara langsung maupun tidak, dengan disedari atau tanpa disedari, di sebalik jejak tapak kehebatan yang telah dirintis oleh mereka. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada seluruh warga sekolah atas sokongan dan usaha yang telah ditunjukkan dalam mencemerlangkan pelajar-pelajar sama ada dalam bidang akademik, co-curriculum maupun sukan. Dan cabaran terbesar seluruh warga pendidik adalah untuk mencipta kejayaan dan seterusnya mengekalkan kecemerlangan yang telah diraih. Maka seharusnya semua warga sekolah menengah kebangsaan Pokok Sena bersama-sama memastikan sekolah ini akan terus berusaha mempertingkatkan kecemerlangan dan potensi diri para pelajar. Pencapaian akademik juga mestilah seiring dengan pencapaian co-curriculum, sukan dan sahsiah diri pelajar. Saya turut difahamkan bahawa hari ini juga diadakan pameran daripada agensi-agensi luar di samping jualan di gerai-gerai yang telah disediakan. Saya amat berbangga kerana pihak sekolah secara tidak langsung telah memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar berkaitan aspek pengurusan dan kewangan, selain dapat menerapkan nilai-nilai bekerjasama dan amanah dalam kalangan pelajar. Tahniah saya ucapkan kepada semua. Para pelajar sekalian, anda semua adalah generasi pewaris kepimpinan dan peneraju pembangunan negara. Semestinya para pelajar mempunyai jiwa yang besar dengan lingkungan perspektif yang luas
dan akal budi yang waras untuk membuat sebarang pertimbangan hala tuju kehidupan diri, bangsa dan negara. Tanggapan kononnya, pencapaian akademik sama ada dalam bentuk ijazah atau diploma dan sebagainya menjadikan seseorang graduan itu orang yang berpengetahuan bukanlah tepat sepenuhnya. Malahan perkara ini akan menjadikan seorang itu jumud dan beku. Seterusnya akan menjadi culas dan kerdil untuk mentransformasikan dirinya ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, anak-anak pelajar sekalian haruslah bijak membuat perancangan dan hala tuju mengenai laluan akademik dan kerjaya pada masa akan datang. InsyaAllah, dengan kebijaksanaan dalam membuat pilihan ketika ini akan melakarkan masa depan yang lebih unggul, cerah dan terjamin. Untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan selepas ini, anak-anak mestilah bersedia untuk mencabar keupayaan sendiri dan berusaha di luar batas kemampuan supaya cita-cita yang diimpikan itu dapat dipacu sebaik mungkin oleh azam dan iltizam yang terbaik. Ibarat kata orang tua-tua, hendak sibu daya, tak hendak sibu dalih. Dayang bulat takkan datang bergolek, yang pipih takkan datang melayang. Datuk-datuk, tuan-tuan dan perempuan, para hadirin yang saya hormati sekalian, kerajaan tetap komited bagi merangka program pendidikan dalam usaha meletakkan negeri Kedah ini di tempat teratas di peringkat nasional. Atas sebab itulah pada tahun 2015, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 18 juta ringgit sebagai permulaan bagi menyediakan pelbagai program dan strategi untuk membantu para pelajar meningkatkan prestasi akademik, dan kerajaan menjangka program pendidikan ini akan dapat memanfaatkan sekurang-kurangnya 340,000 pelajar di seluruh negeri Kedah. Usaha dan strategi pembangunan modal insan sentiasa diperkukuh walaupun pembangunan fizikal luar bandar masih diberi keutamaan. Program pembangunan modal insan sentiasa mendapat perhatian yang lebih oleh kerajaan melalui pembentangan bajet tahunan negara di mana aspek pendidikan telah diberi keutamaan. Selari dengan keutamaan itu, kerajaan negeri telah melancarkan aplikasi Kedah e-Tutor yang menawarkan kelas tuition dalam talian secara percuma kepada lebih 280,000 pelajar di negeri ini. Aplikasi tersebut membolehkan para pelajar yang berusia antara 10 hingga 17 tahun mengulang kaji pelajaran dan menjalani latihan dengan dipantau oleh guru-guru serta ibu bapa masing-masing. Inisiatif diambil kerajaan negeri ini merupakan sebahagian daripada usaha bagi memastikan Kedah tersenarai sebagai 5 negeri teratas dalam bidang akademik di negara kita ini. Saya berharap ini bukan perbelanjaan yang sia-sia. Pelaburan ini perlu dibuat bagi membantu anak-anak Kedah supaya masa depan mereka lebih cemerlang. Antara kelebihan Kedah e-Tutor ialah para pelajar boleh mengikuti video pembelajaran mengenai kesemua topik dalam setiap subjek yang diselia oleh guru-guru cemerlang dan berpengalaman luas menerusi pelbagai gadget termasuk telefon bimbit pintar. Bagi memastikan aplikasi ini dapat digunakan oleh pelajar luar bandar, kerajaan negeri sedang berusaha memastikan sekolah-sekolah luar bandar mempunyai capaian internet yang memuaskan. Setakat ini terdapat kira-kira 25% lagi pelajar di seluruh negeri ini yang belum mempunyai capaian internet atau capaian sedia ada tidak berada pada tahap yang memuaskan. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, Kerajaan Negeri Kedah menyasarkan untuk mewujudkan kira-kira 10,000 peluang pekerjaan dalam pelbagai industri untuk diisi siswazah kelahiran negeri dalam tempoh 3 tahun akan datang. Antara industri dikenal pasti mampu menawarkan peluang pekerjaan dalam jumlah yang banyak ialah industri pembuatan termasuk elektrik dan elektronik, selain sektor perkhidmatan dan pertanian.
Kerajaan negeri sudah mempunyai perancangan dalam usaha mencapai sasaran mewujudkan 10,000 peluang pekerjaan untuk mahasiswa Kedah selepas mereka tamat belajar nanti. Antara bidangnya adalah industri penerbangan, getah dan lain-lain industri yang dalam proses untuk berkembang dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang. Ketika ini, Kerajaan Negeri Kedah menyasarkan untuk membentuk peluang pekerjaan yang mampu menawarkan pendapatan yang tinggi untuk diisi dalam kalangan siswa anak Kedah. Contohnya, kejayaan kita mewujudkan 22,000 peluang pekerjaan berpendapatan tinggi di Taman Teknologi Tinggi Kulim. Ada yang mampu meraih RM6,000 sebulan, melebihi perata pendapatan tinggi nasional. Kita sedang menuju ke arah negara berpendapatan tinggi dan kita memerlukan lulusan universiti yang ada hari ini untuk mengisi sektor pekerjaan yang kita wujudkan kelak dalam pelbagai industri. Untuk melahirkan golongan yang cemerlang ini, semua pihak semestinya berganding bahu dan mengatur langkah bagi merealisasikan impiannya. Hasil gabungan dan kerjasama mantap yang terjalin, kecemerlangan akademik mampu digapai. Kita perlu menjadikan hubungan antara warga sekolah dan ibu bapa sebagai satu hubungan yang berasaskan rasa tanggungjawab, saling memerlukan dan sentiasa menyokong antara satu sama lain. Bak kata pepatah seperti aur dengan tebing, sesungguhnya dalam usaha merealisasikan cita-cita ke arah wawasan negara, kita dihadapkan dengan pelbagai cabaran dalam menerajui generasi masa kini serta cabaran dalam dunia pendidikan yang semakin rencam. Namun, kita seharusnya tidak goyah dengan cabaran dan rintangan ini, dan ibu bapa perlu menitik beratkan soal pembelajaran secara berterusan, bukan saja di sekolah tetapi juga di rumah. Sebagai pemimpin sebuah negeri aman dan makmur, ini menjadi cita-cita saya untuk melihat anak negeri duduk sama rendah, diri sama tinggi dengan negeri-negeri maju yang lain, khususnya dalam bidang pendidikan. Jadikanlah hari ini sebagai wahana penting ke arah mencapai hasrat tersebut. Sesungguhnya usaha dan kerjasama semua pihak adalah dituntut dalam menjayakan agenda ini. Semoga kita semua mampu bergerak bergandingan demi melihat keamanan dan kemakmuran yang berkekalan. Hadirin hadirat sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada para ibu bapa yang telah berjaya membesarkan, mendidik dan membimbing anak tuan-tuan dan puan-puan sebagai insan cemerlang yang pastinya menjadi kebanggaan seisi keluarga. Begitu juga kepada para guru, warga pendidik yang saya kira menjadi tulang belakang yang cukup kuat dan hebat kepada kejayaan anak-anak ini. Oleh itu, sebagai tanda kasih sayang, penghargaan dan terima kasih kepada guru-guru sekalian dan ibu bapa, saya meminta semua penerima anugerah dan hadirin sekalian untuk bangun dan sama-sama kita memberikan tepukan yang paling gemuruh buat mereka. Terima kasih kepada ibu bapa dan guru-guru. Akhir kata, saya mengucapkan tahniah sekali lagi kepada semua warga Sekolah Menengah Kebangsaan Pokok Sena, Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta alumni kerana telah berjaya mengadakan Karnival Jubli Emas ini dengan jayanya. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan terus melimpahkan rahmat, perlindungan dan naungannya kepada kita agar kita dapat terus iltizam dengan usaha murni ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan, izinkan saya menyampaikan dua rangkap pantun. Di waktu pagi berlagu nazam, girangnya rasa si anak dara. Warga SMK Pokok Sena, teruskanlah azam, binalah bangsa, bangunkan negara. Seruling tabu di Guaniah,
Rona Indah Kuning Emas. Saya ucap sekalung tahniah SMK Pokok Sena dah capai jubli emas. Akhir sekali dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Karnival Jubli Emas 2015 Sekolah Menengah Kebangsaan Pokok Sena. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato Sri Haji Mukhlis Tun Mahathir, Menteri Besar Kedah Darul Aman, atas ucapan rasmian sebentar tadi.